Sobat Buka Box, kita berjumpa lagi hari ini. Terima kasih yang kemarin sudah like dan subscribe. Yang belum, tolong dibantu like dan subscribe-nya ya. Oke, hari ini kita kedatangan sebuah barang. Pengirimnya One Family Mall ya, dari Banten, Tangerang. Isinya kotak sepatu lipat Mika. Ini saya beli dua, warnanya putih ya. Ini wajib video unboxing ya, makanya kita unboxing aja. Kita buka. Packingannya cuma plastik aja ya ini ya, gak ada bubble-nya kayaknya. Kita coba buka langsung. Oh, bubble-nya sebagian, nggak semua. Harus hati-hati. Nggak, pakai kunding lebih enak kayaknya. Saya ambil kunding dulu. Sudah ambil kunding. Ya. Ini ada yang di bubble. Oh, bubble-nya nggak diisolasi juga ya ini ya. Kita taruh sini dulu. Seperti ini. Terus ini yang di bubble. Ini tidak tutupnya ya. Saya beli dua biji, jadi tutupnya juga dapat dua ya ini ya. Oke. Ini bawahnya juga dapat dua. Oke, untuk satu ini, satu rak ini dapat tutupnya satu sama raknya satu. Saya dapat harganya Rp5.397 ya untuk satu ini ya. Ukurannya katanya di aplikasinya, di penjualnya 31 x 21 x 12 cm ya. Cukuplah untuk sepasang sepatu harusnya. Jadi ini modelnya bergaris-garis gini ya. Garisnya ini ada kerasa ya ini ya, ada teksturnya. Terus di sini ada yang lubang-lubang ya, ada yang bulat, ada yang lurus ya. Nanti bisa dimasuk-masukkan. Yang sisi satunya juga sama. Terus yang sisi luar ini nanti diceplokkan ini. Apa namanya kok diceplokkan? Dipasangkan ya. Terus ini bagian luarnya ada tulisan satu keluarga, logonya 1K. Ini ya. Di sini lubang ya untuk buka tutupnya ya, biar seperti ini untuk buka tutupnya. Terus di sini ada model tonjolan-tonjolannya nanti untuk diceplokkan ke sini, dipasangkan ya. Yang sini apa namanya lubang, yang sini tonjolan. Oke, kita coba rakit ya. Kita coba rakit. Oh, ini harus agak ditekuk dulu ya. Soalnya masih kaku. Juga ditekuk dikit. Oke, terus yang ini juga ditekuk bagian samping-sampingnya ini ya, kan sudah bentuk kotak gini. Kita tekuk dulu. Modelnya jadi gimana ya ini? Bentar, saya coba lihat videonya dulu ya, pasangnya yang rapi gimana ya. Oh ya, kalau menurut videonya ini, yang ini diputus ya. Jadi ini yang kotak ini dilepas aja. Terus ini ditekuk yang samping. Ini kotaknya juga bisa dilepas.
lalu yang bulat dulu kita masukin sampingnya, yang bulat ini ya, yang bulat kita masukin, terus baru yang ini kita masukin ke sini. Gak susah-susah gampang ya. Nah, jadinya seperti ini, kotak ini. Terus di sini ada lubang-lubang, mungkin kalau mau buat tumpuk-tumpuk ya. Ini sama, nanti kalau mau buat samping-sampingan nggak lepas, bisa dicandal-candalin. Terus ini untuk depannya seperti ini, kita pasang. Ini berarti entah, ini kok cuma satu ya, ini ya yang ada pengaitnya, entah ini atas atau bawah ya, harusnya bawah ya kalau menurut situ. Ini tinggal diceplokkan aja katanya. Gak susah, posisinya harus benar-benar kotak, soalnya ini masih agak miring-miring kotaknya ya. Susah, saya coba pasang dulu ya biar gak makan durasi. Setelah saya lihat, ini harus dilipat ke dalam dulu ya, karena yang di sini bagian sininya ada pengaitnya juga, dalamnya kelihatan gak? Ini yang atas gak ada, yang bawah, berarti yang ini bagian bawah ya, yang ini bagian atas. Kalau sudah, ini juga ditekuk, tekuk ke dalam ya, jadi nanti dia kayak ngunci. Operasinya yang agak susah. Udah klek ya dia ya. Untuk bagian lain bentar. Sampai klek dia berarti nyantol. Di gampangnya ini dibuka ya, kita bisa pasin dari dalam dan luar. Oke, sudah terpasang seperti ini jadinya, kotak gini ya, kotak gini. Ini ya nggak terlalu besar juga, nggak terlalu kecil, untuk sepasang sepatu pas ya ini ya, bisa ditumpuk. Nah, ini bisa dibuka, tutup, dan masih ada lubang udaranya, jadi sepatu kita nggak berjamur juga ya. Terus ini bisa dikunci juga. Nah, ini ada cetekannya di sini kalau mau ya, bukanya gitu. Bagus, harganya cukup murah, 5.000-an sekian aja. Bisa beli banyak, ditumpuk-tumpuk juga nanti, samping juga bisa, ke atas juga bisa ya. Keren-keren. Ini sudah terpasang, susah ya dilepasnya karena tadi ada kayak sistem penguncinya ya, samping-sampingnya. Oke. Sekian video kali ini tentang apa tadi judulnya? Rak sepatu lipat ya, kotak sepatu lipat satu keluarga. Oke.
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Dadah. Dadah.